Oke, halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku bakal mainin games Roblox yang namanya Gas Station Simulator, guys. Ini aku cuma nyari-nyari aja di Roblox game apa yang belum pernah aku mainin ya kan. Terus nemu game ini, guys. Dan aku pengen nyoba-nyoba aja dan ternyata mainnya seperti ini. Oke. Di sini kita jadi tukang isi bensin, guys. Dan kita yang punya nih sepertinya. Oke, ini ada pelanggan, guys. Langsung aja kita isi. Halo, Pak. Mau isi berapa, Pak? Dia nggak ngomong. Kocak memang dia nggak ngomong isi berapa, guys. Langsung aja kita isiin aja. Di sini aku juga masih belum terlalu ngerti ya apa-apa yang harus kita penuhi di sini. Kita lihat dulu dari yang pertama nih, construct. Di sini bisa, kayaknya nih bisa ini, guys, bangun-bangun di sini, guys, ya. Oke, wow, mantep-mantep di sini kalau udah kaya ini nih. Eh, ada pelanggan lagi, coy. Ambil, coy. Isi. Oke. Terus di sini gasoline. Hydro, ini apa lagi? Hydro. Kurang ngerti juga, guys, buat apa ini? Kayaknya buat air kah atau apa? E-power, waduh. Buildings, ada buildings. Kembali lagi ke gasoline. Oke, kita cek lagi yang nomor 2, manage. Manage. Oke, di sini bisa buy land. Buy landnya nggak tahu di mana. Oh, di ujung sana yang merah-merah itu. Oke, kita sambil nunggu pelanggan lagi. Ayo cepet, Pak. Maju, Pak. Lumayan luas juga di sini udah ya. Tempatnya lumayan luas, guys. Kok ditaruh lagi? Woi, ambil woi. Bro, ambil, bro. Oke. Oke, sudah ketaruh. Di sini juga bisa kita sell gasoline kita atau mau kita beli. Oke, ini ada hydro, hydro coco ini. E powernya juga. Oke. Ada hire worker, wo, bisa nyewa ini, guys, tapi gajinya 40 dolar per jam. Oh my god, mahal kali ya. Dan di shop, nggak tahu di shopnya ini untuk apa. Oke, duit kita sekarang 363 ya. Loh, kok ditaruh Dia minta full tuh. Oke, I would like to review. Oke, dia minta isi ulang. Di sini gasoline kita 83%. Oke, mantap, guys. Sepertinya ini butuh duit 1.200 untuk gas pumpnya lagi, oil wellnya buat galinya kayaknya nih, guys, ya. Butuh 2.700. Terus yang kalau mau yang lebih besar butuhnya 11.000, 90.000. Wow. Dan kapasitasnya butuh 408, bukan ini. Fuel tanknya 1.500. Oh no. Sepertinya kita harus naikin dulu sampai 1.200 kali, guys, ya, duit kita, guys, ya. Biar bisa beli cepet belinya. Oke, di sini kita lihat ininya kita 90%, mungkin kita bisa jual. Sell all. No, 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 no. Berapa tadi punya kita? 225, menunya 250. Kalau kayak begitu kita jual 50. 50. Oke, kita jual. Sekarang berapa? Masih 2. Oh, 182, guys. Dan nambahnya lumayan cepat ya. Karena pelanggan kita juga masih sepi. Dan sini duit kita udah 577. Oh, ini, guys, ada pelanggan lagi, guys. Oke. Oke, Pak. Siap, siap. Oke, sekarang kita jual lagi aja ya. Kita jual 50 lagi. Oke, duit kita sekarang 700. Ini kita masih banyak, 147, dan masih ya sekitar 59%, guys, ya. Ini supaya kita bisa cepet beli gas pumpnya yang berikutnya, guys. Ini apa lagi? Spawn cars here. Nggak tahu. Woi, ada truk. Ayo, Pak, cepet, Pak. Saya sudah megang ini, Pak. Ayo, Pak, saya isikan, Pak, ya. Oke, mantap. Ini kita, kalau misalnya ngisi,
Oh, sambil ngisi, oh nggak berkurang, nggak bertambah guys ya. Tetap kalau misalnya lagi ngisi ngisi kendaraan, gasolin kita nggak berkurang, nggak bertambah, jadi tetap. Oke. Kalau gitu nanti aku lanjutin lagi guys ya. Kalau udah mendekati duit kita berapa tadi ya? 1.200 ya guys ya. Nanti aku lanjutin lagi kalau duit kita udah mendekati 1.200. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Sekarang duit kita sudah 1.253 ya kan. Sedangkan ininya kita masih 48%, oke. Masih cukup lah guys ya. Sekarang ini 1.275. Bentar, ini kita isiin dulu nih ya, biar nambahin duit kita dulu sedikit. Oke, ambil coy. Bro, ambil bro. Oke. Nah, oke, kita isi. Hai, hai juga pak. Mana orangnya sih? Gak kelihatan guys ya. Gak kelihatan, mobilnya gelap banget coy. Oke, ini 1.300 duit kita udah lumayan. Sekarang kita beli gas pumpnya yang berikutnya. Oke, kita taruh di sebelah sini aja kali ya. Boom, biar semakin ramai. Oke, kita isi ini nih. Ternyata di sini bisa lari cepat, guys. Nih, wah, gila larinya kayak superhero. Mantap. Ternyata duitnya, duit kita udah nambah lagi. Larinya bisa cepat, guys. Dan ternyata di depan sini ada harganya, guys. 3 dolar, 3,9 dolar lah ya, hampir 4 dolar harganya 1 liternya. Ada orang beli. Oke, kita ke sebelahnya lagi sekarang. Oke, kita masih bisa ngehandle 2 guys. Gak usah pakai apa tadi namanya, worker, pegawainya gak usah dulu kali ya. Duit kita masih miskin juga soalnya, dan ininya juga nggak begitu banyak. Jadi kita masih bisa ngehandle lah kalau cuma 2 gini aja ya. Oke, ini udah berapa nih? Nambah lagi, oke. Wow, kalau truk ini mantap guys. Ini kita 62%-nya masih lumayan lah ya. Kalau misalnya ngisi 2 gimana nih? Ya bapak, jangan pergi dulu bapak ya. Tunggu penuh bapak. Ayo, kita isi ini, oke. Oh, nggak nambah guys. Karena tadi ini ya, nggak bersamaan kali. Kalau misalnya 2 sekaligus bersamaan gini ngisinya, apakah ininya berkurang atau tidak? Masih tetap. Oke, di sana ada mobil mau datang. Ayo cepet bro, saya isikan nih. Oke, kita lihat guys, ini kan ada 2 mobil bersamaan. 153, 153. Oh, berkurang guys, kalau ada 2 mobil bersamaan diisi guys ya. Dan kapasitas kita berkurang. Oke, kalau gitu kita nggak bisa sembarangan jual-jual lagi nih. Thank you, iya, sama-sama. Kita nggak bisa sembarangan jual lagi nih guys. Waduh. Untuk beli oil well yang level satunya lagi butuh duitnya 2.700. Wow, banyak juga guys ya. Sepertinya kita memang harus bekerja keras ini ya. Kayaknya nanti bakal aku move sih ininya, move ke agak ke depan lagi, biar aku bisa naruh agak banyak lagi ke belakangnya nanti. Oke. Ini anggap aja nih, ini apa aja bisa jadi satu guys ya. Entah itu solar, bensin, Pertamax, Pertalite, semua jadi satu sini. Biasanya kan dipisah kan, aduh apa itu. Kaget ya. Ada serangga guys. I would like a review. Oke, siap. Kusikan sampai penuh, sampai tumpah-tumpah itu tangkinya ya. Oke. Kita bisa move nggak sih tadi, move ya? Oh iya guys, bisa move kita guys. Oke, kalau misalnya gimana ya? Ini di berjejer mobil. Kalau misalnya dimajuin, macet nggak ya nanti ya? Halo ya, halo bapak atau ibu yang di dalamnya, entah nggak siapanya, nggak kelihatan soalnya. Oke. Kalau misalnya berjejer apa
dibikin agak maju nanti di sininya gitu ya. Biar kayak lebih teratur aja gitu, we. Mungkin kita move sekarang aja tadi. Move. Kita pindahin ke mana ya? Ke depan dua sini, oke. Oh no, bukan yang itu. Aduh, macet nanti ini. Pak, sini Pak, maju ke depan yang sini, Pak. Dia berhenti di situ dong. Kalau gitu kita move ini ke sana. Oke. Nanti kita majuin lagi yang ini, kita majuin ke sebelah sini, ke depannya. Oke, kayaknya kita bakal masih lama banget ini guys ya. Butuh duitnya berapa ini? 2.700 coy. Duitnya butuh 2.700, banyak banget ini. Ya udahlah guys, nanti aku lanjutin lagi kalau udah mau mendekati 2.700. Oke. Lanjut lagi nanti. Oke guys, kita lanjut lagi. Duit kita memang belum sampai 2.700 sih guys, tapi kalau dipikir-pikir lagi gasolin kita kapasitasnya masih aman-aman aja sih guys ya. Untuk dua pump ini, oh ya ini satunya udah kupindahin ke depan biar sejajar lagi. Dua tempat SPBU-nya ini nggak apa-apa sih kayaknya guys ya. Dua pump-nya ini. Ambil coy. Coy. Anak-anak gitu guys, nggak mau ngambil dia. Oke. Kayaknya untuk dua tempat ini masih aman-aman sih. Buktinya ini masih 88%. Masih lumayan, masih cukup banget itu, banyak banget. Dan sepertinya kita memang harus nambahin ini lagi. Dom, jadi tiga. Tiga. Oke, tiga biar pom bensin kita semakin ramai guys. Gimana lagi, kayaknya tadi ada mobil masuk di tengah-tengah sini tuh kan. Ngelag guys. Biasa. Mobilnya hantu ini. Kita injak-injak mobilmu. Oh ini guys, ada lagi guys. Tiga, kayaknya kita tambahin sampai ujung situ lagi guys ya. Sampai gas pump kita mungkin 1, 2, 3, 4. 4 sampai sini kali ya. Bisa kali ya 4. Sampai 4 baru kita tutup video ini guys ya. Sampai 1.200 berikutnya berarti ya. Eh bro, cepet bro. Kita nih kerja sendirian ini. Sana nggak ada. Oke, di sini ya. Ini truk. Oke, truknya sudah terisi. Ada lagi kah? Oh, belum ada guys. Untung aja. Oh ya, cara naikin harganya masa per liter $3 terus ya? Apa memang untuk bensin segitu? Nanti kalau kan di sini ada lagi nih, hydro sama e-power. Nah kalau itu mungkin harganya nanti beda kali ya. Hydro berapa, e-power berapa, mungkin beda kali. Oh ya, hampir aja aku ditabrak bisa nih. Nanti kalau misalnya aku mati nggak ada yang iniin guys, nggak ada yang ngisi bensin lagi nanti. Sampai duit kita 1.200 berikutnya kali ya, baru kita sudahi dulu untuk episode pertama ini guys di Gas Station Simulator. Oke, truknya udah mulai jalan. Nah kalau misalnya disejajarin gitu ya, gas pumpnya disejajarin ke belakang gitu guys, macet nggak sih? Itu loh masalahnya. Kalau misalnya dilihat dari pom bensin di Indonesia gitu, posisinya ini guys ya. Hook me up. Oke. Nah, mantap. Itu enggak, maksudnya enggak sejajar-sejajar banget sih. Maksudnya enggak sejajarnya ke belakang gitu. Sejajarnya ke samping kayak gini, bener. Cuma kalau disejajarin ke belakang itu apakah nanti bakal macet atau enggak tahu juga sih. Kayaknya sih mudah aja enggak macet guys ya. Wih gila, ini mobilnya mobil sport ini. Wih. Ciao. Itu orang Itali kok. Ciao gelato. Ini kayak es krim tadinya. Oke. Ini truk 2 gue. Mau balapan ini guys. Siapa yang lebih duluan ini? Ini mau tujuan kemana ini? Ayo. Bapak tujuannya. Oh ya, ada pelanggan coy. Untungnya bisa lari cepat di sini guys ya. Kalau nggak bisa lari cepat, waduh. Lihat ini guys, pakai 3 pump
masih 71%. Oke, masih ya, masih aman lah ya. Masih terbilang aman lah. Eh, Pak, mana mobilnya hilang? Weh, isi dong. Oke. Internet saya ngelek-ngelek ini, aduh. Ayo, isi lagi. Sup. Oke, sup. Sip, maksudnya mungkin itu sip kali gitu maksudnya. Oke, duit kita sudah 1000. Makin cepat guys ya, sudah tiba-tiba 1000 aja. Kayak Bapak cepat, Pak. Aduh, lama kali lah ini. Boom. Woi, 4. Tentu ada tadi 4 dolar kayaknya. Apa nge-lag atau apa tadi tiba-tiba 4 dolar. Woi, ramenya kendaraan lalu lalang sini guys ya. Entah mau kemana ini. Mungkin ini ceritanya jalan provinsi atau jalan apa ini? Jalan antar kota mungkin ya, makanya rame. Di sini juga pom bensin kita masih cupu guys ya, belum ada atapnya. Untung aja di sini masih musim panas guys ya, jadi nggak apa namanya nggak hujan, nggak kehujanan kita. Ayo cepet Pak, di sebelah kiri ada lagi nih. Woi woi woi, kita mau ditabrak eh. Oke, duit kita udah 1218, kita lebihin sedikit guys ya sampai 1000. Aduh 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 aduh, kumat dah. Nah, untung aja mouse saya nih rusak-rusak guys ya. Aduh. Wah, 1300 guys. Kita lihat manage 64. Waduh, kita ditabrak. 63%. Kalau kita konstruk dikit lagi dah, 1400 ya. 1400. Apakah kita bisa menghandle 4 ini guys ya? Aduh, ada 2 yang bersamaan lagi di kiri. Oh, di sana duluan. Kita lari kencang. Langsung kita isi. Be be be. Kita reo. Tunggu om, tunggu om. Oke. Kita beli gas pump satu lagi di sebelah ujung. Oke, oke. Ini dia tantangan yang luar biasa nih guys ya. Udah 4 nih. Wuhuu, mantap. Oke lah guys, sampai sini aja dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikutan nonton. Oke, sampai jumpa di video Roblox selanjutnya. Dan bye-bye. Terima kasih udah nonton.